Alhamdulillah, Mak. Hasil mulung Joni kemarin lumayan loh. Mudah-mudahan semuanya kejual sama Mang Adim ya, Mak. Mak, kenapa, Mak? John. Mak pengen banget korban kambing tahun ini. Tapi kita nabung udah 3 tahun gak cukup-cukup duitnya. Harga kambing tiap tahun naik terus. Mak gak usah khawatir ya, Mak. Joni hari ini pokoknya bakal mulung lebih giat lagi kok. Biar uangnya bakal lebih banyak lagi. Ya tapi uang tabungan kita gak cukup-cukup, sayang. Gimana caranya bisa korban? Mak, pokoknya Joni pastiin tahun ini Mak pasti bisa berkorban, ya? Amin. Joni pamit dulu ya, Mak. Iya, yes. Yes, say. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya, Mak. Hati-hati, John. Iya, Mak. Masya Allah, ini kambing yang Mak saya mau. Ya Allah, semoga saya bisa bantu Mak mewujudkan niat mulianya untuk kurban kambing tahun ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Sini. Lo ngapain di sini, hah? Lo mau nyolong kambing-kambing gue, iya? Enggak, Bu. Saya nggak mau nyolong. Itu perbuatan dosa, Bu. Dosa? Orang macam lu ngomong dosa? Lu pikir gue percaya apa? Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah saya nggak niat nyolong, Bu. Terus kalau nggak niat nyolong, lu ngapain di sini? Gue liatin dari tadi lu ngincer-ngincer kambing-kambing gue, kan? Saya kesini mau nanya harga kambingnya, Bu. Hah? Lu mau nanya kambing-kambing gue? Emangnya lu mampu beli? Insya Allah mampu, Bu. Tahun ini mas saya ingin niat kurban kambing. Jadi saya mau tahu dulu harganya berapa. Mak lo mau berkurban? Mimpi, tau gak lo mimpi? Mana lo mampu? Makan aja masih susah. Bu, walaupun kita miskin, ibu seharusnya gak menertawakan niat mulia ibu saya. Gue bilangin ya, sampai kapanpun lo tuh gak bakal sanggup. Gak bakal mampu nih beli kambing-kambing gue. Kambing-kambing gue itu mahal. Sekarang lo pergi deh, pergi. Daripada nanti lo nularin penyakit buat kambing-kambing gue nih. Kambing-kambing gue nanti pada mati. Pergi lo! Pergi! Ya, Bu. Pergi lo! Permisi, Bu. Orang miskin susah banget diaturnya. Alhamdulillah, hasil mulung hari ini banyak. Mudah-mudahan bisa buat nambahin tabungan buat kurban 5 tahun ini. Siapa tuh? Mas! Maling ya? Sini! Siapa lo? Mau dibawa kemana ini kambing? Saya teriak nih biar semua orang tahu. Siapa lo? Balikin! Lepasin gak? Enggak! Sini enggak! Tolong! Ngajar lo! Waduh, sialan nih. Kambing yang mati. Bikin kerjaan aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, markete. Panjang umur nih. Amin. Tadi dicariin sama Adam. Ada apa? Dia kemari. Ngarin, katanya, bonus. Gitu kan, gitu. Assalamualaikum. Gitu kan. Waalaikumsalam. Adam. Iya, Bang Daus. Ada markete gak? Gitu. Alah, belum nongol sih. Belum lihat markete, Mas. Saya bilang gitu. Nggak mungkin dibilang sama markete, Us. Pak RT. Ya kan bahasa-bahasa saya. Iya. Terus. Pesen dari dia. Pesen dari mamanya itu pasti. Dan yang nanti itu, Us. Terus ngomong gimana? Tahu nih markete. Mana mungkin Adam nyampein dari mamanya masa nyampein ke anaknya begitu? Emang udah setuju? Belum tentu kan? Siapa tahu aja dia mesen sesuatu. Pengen ketemuan.
masalah Idul Adha. Katanya persiapan untuk menyambut Idul Adha di masjid itu udah siap, udah oke, udah rapi gitu. Aman terkendali, begitu. Oh, masa kurban. Yesterday. Alhamdulillah. Sama panitianya juga sudah lengkap itu? Beres, udah beres. Malah dia ngomong, insya Allah nih katanya peserta yang mau kurban, daftar yang mau kurban itu akan lebih banyak daripada tahun kemarin, katanya gitu. Oh gitu? Yesterday, gitu. Widih, amazing, amazing. Dulu. Ini kambing, satu, dua, tiga. Duh. Ini kambing kayaknya hilang atu nih. Iya bener hilang atu. Bos! Bos Surti! Apaan sih lu, Ton? Malam-malam teriak-teriak manggil-manggil gue. Nih, Bos. Kambingnya hilang atu. Hah? Kok bisa hilang? Lu ngapain aja? Maaf, Bos. Tadi perut saya mulus banget. Jadi bentar-bentar ke belakang. Eh, Tono. Gue kan udah bilang lu harus jagain kambing-kambing. Ngapain lu malah bolak-balik ke belakang? Ya, Bos. Maaf. Ya udah sekarang. Sekarang lo cari itu maling ya. Ini kambing gue mesti lengkap lagi. Kalau sampai kambing gue nggak lengkap, gaji lo gue potong buat bayar ganti rugi ini. Ngerti lo? Jangan, Bos. Iya. Cari kambingnya ya. Ya udah sana cepetan cari. Cari sampai kambing gue ketemu sama malingnya ketemu ya. Ini anak malah manggut-manggut aja lagi. Lelet banget sih lo jadi karyawan. Udah deh, gue jangan nyari. Bos. Bu kambing. Iya, yuk kita cari cepetan. Ayo, Bos. Tuh kan, Bos. Bener. Ini sih kambing si Bos. Kayaknya kambing gue mati nih. Bener kan kambing gue mati. Bos. Ini sih pasti malingnya nyari kambingnya kenceng-kenceng. Tuh, lihat noh. Lerek cekak. Iya, Bos. Gimana nih, Bos? Kambingnya mati, Bos. Ih, lu tuh ya. Malah tanya gimana. Ya gua potong dari honor lo lah, dari gaji lo. Udah. Nih, lu urus nih kambing. Jangan-jangan malingnya belum jauh nih. Gua mau ngejar malingnya, heh. Cepetan. Iya. Uruskan tuh kambing. Lu, suruh ngurus kambing gua. Aduh, mayat siapa nih? Ton! Tono! Cepat! Iya, bos. Nih, ini pasti malingnya nih. Buka cepat! Maling! Maling! Ada apa, Bu? Joni, Bos! Astagfirullahaladzim. Jadi Joni yang maling kambing gue? Itu kan Joni anaknya Mara, kan? Iya, Pak RT. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati Pak RT. Nih, gara-gara nyolong kambing saya nih kualat jadinya. Dasar maling lo. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu jangan asal nuduh. Pak RT, saya nggak asal nuduh. Tadi siang saya lihat dia ngintai kambing saya, Pak RT. Ya sudah, ibu tenang aja. Sebaiknya sekarang kita urus jenazahnya dulu. Ngurus jenazah? Ngapain ngurus jenazah maling? Kambing saya siapa yang ganti rugi, Pak RT? Ya, nanti kita bicarakan lagi, Bu, ya. Kita urus dulu jenazahnya. Terus kambing saya gimana? Kan tadi saya udah bilang. Nanti kita bicarakan. Mas, tolong panggil warga yang lain, ya. Iya, Pak RT. Kalau gini ceritanya, biar tuh emaknya si Joni yang ganti rugi kambing gue yang mati. Enak aja mau lepas tangan. Ya Allah, Joni. Tega-teganya lu tinggalin emak, Joni. Baru kemarin lu sehat-sehat. Bercanda sama emak, sekarang lu udah gak ada. Ya Allah. Sabar ya, Mak.
Semoga almarhum Mas Joni bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa meninggalnya almarhum Joni mengingatkan kita bahwa ajal sangat dekat dengan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan agar Allah menerima semua amal kebaikan almarhum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabuli wa ila hadratin nabi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir wa bi barakah al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing nih, makan nih. Nih makan nih. Nyusahin gue lo. Nanti kalau lo nggak makan, gue yang kena omel sama si bos. Lagian si bos masih makan kambing nggak sehat gini. Gimana kambing mau gemuk? Nih. Ini. Tono. Ngomong apa lu tadi? Hah? Gue ngasih makan kambing yang gak sehat. Udah untung nih kambing gue kasih makan. Terus ini apa-apa nih? Kenapa lo kasih makan banyak begini? Lo pikir ini gak beli apa? Iya, bos. Terus udah kelar makan, lo kasih minum nih kambing-kambing ya. Kalau perlu tuh selang lo masukin ke mulutnya. Kasih minum yang banyak, biar kelihatan gemuk. Ngerti gak? Iya, bos. Pokoknya saya bakal ngelakuin semua yang bos suruh disuruh. Gimana, Ma? Jadi beli kambing? Alhamdulillah udah dibeli, Sista. Terus Mama udah kasih juga ke Pak RT supaya bisa diserahin ke masjid. Alhamdulillah, berarti tahun ini Mama kurban. Amin. Oh iya, Tante. Ngomong-ngomong, kalau misalnya Kania pengen cari kambing buat kurban tuh di sini belinya di mana ya, Tante? Soalnya Kania tuh pengen beliin kambing juga buat Mama sama buat Papa sama buat Kania juga. Oh gitu, Tante sih kemarin belinya di tempat temen Tante. Cuman kayaknya hewan kurbannya udah pada habis deh. Laku banget kan ya. Tapi kalau nggak salah di sekitar sini ada kok. Ya kan, Dam? Bener, Ma. Paling deket itu di tempatnya Bu Surti. Nah, iya betul. Yaudah, Dam. Besok tolong temenin aku ke sana ya. Biar tahun ini aku pengen kurban di kampungku cerit aja. Oke. Alhamdulillah kalau Kania mau kurban di sini. Ngomong-ngomong, Dam. Kemarin itu emang benar ya, kambingnya Bu Surti dibawa sama Joni terus mati? Adam nggak tahu, Mah. Tapi waktu menemukan jasadnya Mas Joni, itu ada bangkai kambing. Nggak jauh dari situ. Tapi Sista nggak percaya deh, Mas. Nggak yakin kalau Mas Joni itu yang ngambil kambingnya, terus bikin kambingnya itu mati. Lagi pula kan, kita belum tahu pasti, Mas, penyebabnya itu apa. Iya, Sis. Gak ada yang tahu penyebabnya. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Emma, gue kemarin mau nagih uang ganti rugi kambing gue. Ayo bayar. Jangan nangis aja lo. Kambing gue udah mati tuh gara-gara dicolong sama anak lo. Astagfirullahaladzim, Bu Surti. Saya yakin banget bukan anak saya yang maling. Saya tahu gimana anak saya, Bu Surti. Bukan mencuri gimana? Asal lo tahu ya, siang-siang anak lo itu nyatronin kambing gue. Malamnya kambing gue hilang, dibikin mati lagi. Bu, anak saya meninggal, Bu. Saya yakin bukan kerjaan anak saya, Bu. Pasti ada yang sengaja ngerjain, Bu. Ya itulah perbuatan anak lo lah. Karena dia maling, kena tulah dia. Atau jangan-jangan lo kong kali kong ya sama anak lo. Lo nyuruh anak lo nyolong kambing gue karena lo gak punya duit buat beli kambing kurban, ya kan? Masya Allah, Bu. Saya biar orang susah. Saya gak serendah itu, Bu. Apalagi ini untuk ibadah, Bu. Gak mungkin saya nyolong, gak mungkin anak saya nyolong. Gue udah gak percaya tau gak sama lo. Pokoknya gue tetap minta ganti rugi kambing gue. Masih inget kan harganya? 4 juta. Tono. Ya, Bu. Lo geledah rumah ini. Gue yakin pasti di sini ada duitnya. Siap, Bos. Bu,
tolong Bu, jangan. Gak ada apa-apa Bu, sumpah Bu. Cuma segini. Cuma segini duit yang lo punya. Dasar orang miskin. Saya memang orang miskin, Bu. Saya gak punya uang. Uangnya cuma segitu, Bu. Iya. Karena lo orang miskin, makanya lo suruh anak lo nyolong, ya kan? Tapi gue gak percaya. Masa sih lo gak punya simpanan duit di sini? Hah? Aduh. Bos, kenapa, Bos? Siapa yang narik kaki gue nih? Lo mau nyelakain gue ya? Demi Allah, Bu. Ibu lihat dari tadi saya di sini gak ngapa-ngapain kok ibu nyalain saya. Aduh. Lo benar-benar mau nyelakain kita berdua ya? Sumpah. Sumpah demi Allah, enggak, Bu, sumpah. Bos. Kita harus pergi dari rumah ini deh, Bos. Kayaknya rumah ini banyak setannya. Emak, ingat ya, pokoknya gue bakal balik lagi untuk ngambil ganti rugi uang kambing gue. Ingat, 4 juta. 4 juta. Masya Allah, nyari duit 4 juta kemana buat ganti rugi Bu Ara? Makan aja susah. Tenang ya, Bing ya. Hey. Namanya, Bang? Ada namanya. Siapa, Bang? Ini namanya Malis. Ini coba. Enggak, Bang, naik, Bang. Waduh. Hei, Bang. Hei, enak banget ngelepas kambing orang. Aduh. Lu hebat ini, lu lihat dong. Dagangan gua. Lihat aja. Minta maaf. Lihat apa gimana lu jadinya? Kambing dong. Itu kambing lu. Kupernya. Iya. Abang gak apa-apa. Katanya gak apa-apa. Udah transfer. Iya. Udah, kejar, Ben. Aku ganti. Apaan? Aku nggak tahu kalau kambing itu suka sama ketoprak kamu. Suka gimana lagi? Gua gimana? Aduh, si kambing bikin perkara aja. Aduh, Daus kalau udah ngambek ah. Biarin. Ya udah, Daus. Gua kedik. Jangan begitu tuh. Buat gua apa? Os. Apaan lu? Masa kambing mau digedik? Itu punya siapa? Itu kambing aku. Bodoh amat mau kambing lu. Hah? Harusnya lu kenapa diem aja di sini? Lu saya sono. Gua gedik lihat aja. Enggak enak campur hati. Aduh. Woi. Nah. Ini kan ya tempat jual kambing kurban punyanya Bu Surti. Oh, gitu. Mas, Mbak. Ya. Dilihat-lihat dulu aja kambingnya. Iya, Mas. Iya, Mas. Ini kebetulan saya mau beli kambing buat kurban. Oh, kira-kira gitu. Kambingnya harganya berapa ya, Mas? Mau beli kambing, Neng? Iya, Bu. Kebetulan saya pengen beli kambing karena saya mau kurban. Jadi saya mau tanya-tanya dulu harga kambingnya berapa. Oh, kalau yang ini 3 juta, kalau yang itu 4 juta, Neng. Oh. Kok harga kambingnya mahal-mahal banget sih, Dam? Mana kurus-kurus lagi? Sebentar aku tawar ya. Ibu Surti, nggak bisa kurang lagi harganya? Nggak bisa, Mas Adam. Kambing sekarang memang harganya mahal. Makanannya juga mahal soalnya. Belum biaya perawatannya, obatnya kalau kambingnya sakit. Jadi nggak bisa kurang, Mas Adam. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu nanti saya kabarin ya, Bu ya. Saya mau tanya sama orang tua saya dulu gimana baiknya, nanti saya kabarin Ibu lagi. Iya, sekalian aja bilangin ya, Neng. Beli kambingnya di tempat Ibu Surti. Dijamin nggak bakal nyesel deh daripada nanti kehabisan. Iya, Bu. Nanti kalau misalkan orang tuanya mau beli di sini, kita balik lagi ke sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Neng Rati. Waalaikumsalam, Pak RT. Ih, wow. Kalau melihat kamu itu ya, langit itu jadi tambah cerah. Bunga-bunga jadi tambah berkembang. Tambah segar, apalagi saya. Apaan sih, Pak RT? Pak RT sebenarnya ada apa sih? Ini loh, Neng. Saya mau ngasih kamu kupon. Buat apa? Nanti ini kamu bisa ambil daging kurban di masjid pas hari depan Idul Adha. Ya ampun, Pak RT, nggak usah, nggak perlu terima kasih. Mending dikasihin ke orang-orang yang membutuhkan aja. Widididi, dahsyat. Kamu tuh ya selain punya wajah yang cantik, ternyata hati kamu juga cantik banget. Pak RT bikin orang GR tau nggak sih? Kok tukang kambing? Assalamualaikum, Porati. Waalaikumsalam, Bang Bopak. Ini ada apa? Ya ampun, Bang Bopak kok cumpang-camping, kotor banget bawa kambing segala. Iya, Porati, ini perjuangan kambingnya mau lari terus. Begini, Porati. Aku sengaja beli kambing yang sehat, pantas dan layak untuk dipotong. Ini kambing aku persembahkan untuk Porati. Hah? Saya harap Porati menerima kambing ini. Bang Bopak, nggak usah sampai berlutut gitu. Kenapa sih? Saya nggak bakalan bisa terima kambing dari Bang Bopak. Karena saya udah beli sendiri dan udah saya serahkan ke masjid. Diurus nih sama Pak RT. Ya kan, Pak RT? Yes, I do. Saya itu. Terus gimana nih, Porati, nasib kambing ini? Bang Bopak. Bang Bopak berkurban aja buat masjid. Hitung-hitung kan beramal, jadi nambah pahala deh buat Bang Bopak, ya? Aku udah berkorban, Porati, kambing. Oh, kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan aja. Gitu ya, Neng? Iya. Dia tuh sudah lama berkorban. Korban perasaan. Apa sih? Nah, ini sekalian ada Pak RT, bisa langsung diurus Bang Bopak. Oh, gitu, pamit dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Porati. Waalaikumsalam, Neng. Ya sih, orang ngomong, ya, orang biasa. Lagi ngomong, ganggu aja, makan-makan aja. Mikir kek, dasar otak kambing. Ya Allah. Terimalah anak hamba di sisi-Mu, ya Allah. Ampuni segala dosanya, ya Allah. Hamba yakin anak hamba tidak bersalah, ya Allah. Tolong tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Ini uang tabungan hasil kerja kamu cari botol bekas, Joni. Kamu udah susah payah nabung bakal emak buat beli kambing. Tapi kamu malah dituduh nyolong kambing. Ya Allah. Nah, insya Allah Allah tahu ya kebenarannya. Uang tabungan ini cuma 2 juta. Belum cukup untuk beli kambing kurban. Sebaiknya aku tunda dulu untuk niat beli kambing kurban. Uang ini biar aku pakai untuk cicil ganti rugi kambingnya Bu Surti. Astagfirullahaladzim. Ma, gue kemarin mau nagih uang kambing gue. Udah ada kan? Jangan bilang gak ada ya. Gue udah kasih waktu, gue udah sabar. Ber, bayar sekarang. Iya, ini mudah-mudahan uang ini cukup untuk bayar ganti rugi kambing. Ngapain gue lo kasih kaleng rombeng kayak begini? Ibu itu memang kaleng rombeng. Tapi dalamnya uang, Bu. Hasil tabungan saya sama Joni selama 3 tahun buat beli kambing. Buka aja, Bos. Siapa tuh isinya banyak. Bukan. Gini dong. Mak, tapi ini masih kurang ya. Harga kambing gue 4 juta, ini baru 2 juta. 2 juta lagi mana?
Sini. Iya, jangan sekarang, Bu. Saya nggak punya lagi, cuma segitu-gitunya. Kasih kesempatan saya buat nyari lagi, Bu. Ah, gue nggak percaya. Kemarin waktu gue tagih, lo bilang lo nggak punya duit. Sekarang lo ngasih kaleng rombeng ini isinya 2 juta. Pasti ada kaleng lain, kan? Nggak ada, sumpah. Cuma ini doang, Bu. Ton, tolongin gue, Pak. Bos, bos. Bos, bos, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah Bu Surti, ya Allah. Sembuhkan dia, ya Allah. Bu, kenapa, Bu? Lo mau celakain gue, ya? Ya Allah, Bu, tega-teganya. Ibu lihat dari tadi saya di sini. Saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Tuh kan, Bos. Bener. Ini rumah ada penunggunya. Eh, ini anak ngomongnya malah ngelantur lagi. Ayo, nah, Bos, kita pergi, Bos. Bang Bapak, kenapa? Gimana nggak kenapa? Sedih, tau nggak? Beli kambing. Padahal jalan waktu itu sehat. Mana ini kambing buat korbannya Porati. Orang yang paling kusayang. Mati. Muka aku taruh mana, tau gak? Tunggu-tunggu, Bang Bopak. Bang Bopak beli kambingnya di mana? Di Pos Surti. Di Pos Surti? Iya. Sama, Bang Bopak. Saya juga beli di dia. Oh gitu? Dan sekarang kambingnya udah mati juga, Bang Bopak. Waduh, jangan-jangan itu kambing yang dijual kambing sakit. Ini gimana terusnya nih, Tok? Iya, makanya saya mau ke sana nih, Bang Bopak. Saya mau minta tanggung jawab sama dia. Oh gitu, Tok? Iya. Kalau gitu aku ikut, Tok. Iya, iya, kita bareng-bareng ke sana dah. Pulang ngajar, Tok. Ayo, Bang Bopak, yuk. Iya, pelan-pelan dong jalannya. Iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain nih pada rame-rame kesini? Pak Surti, saya datang ke sini nih mau nuntut. Kambing yang aku beli di sini kan mahal. Aku bawa pulang, mati, pak, 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 pak. Loh, kambingnya waktu beli dari sini masih hidup kan? Masih. Sehat kan? Sehat. Ya udah, bukan urusan saya lagi dong. Ya bukannya begitu, Pak Surti. Seharusnya tanggung jawab dong. Sekarang mati. Loh, matinya di rumah siapa? Ya di rumah aku. Mati di rumah Bang Bopak, masa saya yang suruh tanggung jawab? Gimana sih? Ya, maksudnya baru balik, masa mati begitu sih, Pak Surti? Gimana caranya? Begini, 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 Bu Surti. Gimana maaf, sini, Nadam? Bang Bopak juga sabar. Gini, kita cuma mau ngobrol baik-baik aja sama Ibu Surti. Minta kejelasan, jadi jangan sampai ada berantem-berantem, Bu Surti. Ya, tapi kan gini, Mas Adam. Kan waktu bawa kambing dari sini sehat. Ya, hidup. Tahu. Sekarang kalau matinya di tempat Bang Bopak, masa saya yang harus tanggung jawab? Mas, aku ngelihat ada yang nyuri kambingnya Bu Surti, tapi aku nggak tahu siapa. Tapi dari perawakannya bukan Mas Joni. Astagfirullahaladzim. Ini uangnya, Mak. Lumayan, Mak. Hari ini hasil rosokannya, Mak. Amin. Saya bangga lihat Mak Ara. Semangatnya nggak pernah pudar. Walaupun Joni udah nggak ada, tapi Mak Ara tetap tegar. Semoga Mak Ara selalu berkah, ya, Mak. Amin. Terima kasih, Mang Adim, doanya. Saya permisi pulang dulu. Iya, Mak Ara. Assalamualaikum. Hati-hati, Mak. Waalaikumsalam, Mak. Enak aja mau pada minta ganti rugi sama gue. Emangnya gue ini gudang duit apa? Kambing-kambing ini kan pada sakit, Bos. Ya, makanannya aja nggak sehat. Paling bentar lagi kambing-kambing ini bakalan mati, Bos. Eh, Tono, diem lo ya. Awas lo kalau sampai orang-orang pada tahu. Pokoknya gue mau kambing-kambing ini laku sebelum dia mati. Kita harus untung besar. Biarin aja orang lain pada buntung.
pucuk dicinta ulam tiba nih. Ada Mak Ara. Gue harus nagih kekurangan ganti rugi. Mak, Mak, Mak. Tunggu, Mbak. Lo baru abis dapet duit kan? Lo belum melunasin utang-utang lo sama gue. Mana sini duitnya? Sini! Tapi gue gak mau uang recehan ya. Cepetan. Bu Surti, kemarin kan saya udah bayar utang. Utang lo itu 4 juta. Kemarin tuh baru bayar 2 juta. Gimana sih gak ngerti-ngerti juga? Mana sih duitnya? Saya gak ada duit lagi. Sini. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bu Surti. Ya Allah, Bu Surti. Ih, Mak Ara salah apa? Kok sampai jatuh gini didorong-dorong ya? Bu Rati, Mak Ara ini kan punya utang sama saya. Kambing saya itu mati gara-gara si Joni. Kalau Joni aja sih yang mati, ya masa bodo amat. Tapi ini kan kambing saya ikutan mati, ya dia harus ganti rugi dong. Masya Allah, Bu Surti. Kalau ngomong hati-hati, istighfar. Ya udah, Mak Ara. Kali ini saya biarin. Tapi ingat ya, sebelum uang itu lunas, saya bakal teror kamu setiap hari. Bu Surti, Bu Surti. Mak Ara gak apa-apa? Gak apa-apa. Hmm? Gak apa-apa. Gak ada yang sakit, Mak Ara? Cuma sedikit doang sini. Saya anterin pulang ya. Iya. Ya, yuk. Iya, iya, Bu Rati. Yuk, yuk. Terima kasih banget ya. Ayo, yuk. Paling enak jaga kandang sambil minum kopi. mantep. Lu kalau kerja yang benar, awas lo ya kalau kambing gue sampai hilang lagi. Siap, Bos. Tenang. Halo, Ton. Giliran jawab siap aja lu cepet. Kerja aja lu gak benar-benar. Aduh. Ton. Lo kok gak jawab gue sih? Surti. Itu kayak suara. Ton. Tono. Ton. Sama-sama Tante, Alhamdulillah kalau misalnya Tante suka makanannya. Hi, Mama baru sempat cerita nih sama kalian. Tadi kan Mama ketemu sama Mak Ara. Dan ternyata Bu Surti tuh masih aja nagihin utangnya ke Mak Ara yang gara-gara kambingnya mati waktu dibawa Joni. Tega banget ya tuh Bu Surti nagih utang. Padahal kan nyawanya Joni lebih berharga. Astagfirullahaladzim. Ibu Surti tega banget sih, Ma. Mak Ara kan kasihan. Udah hidup sendiri, terus ditagih utangnya. Tapi Dam, kalau aku lihat-lihat Bu Surti itu kayaknya orangnya mencurigakan deh. Soalnya kemarin yang pas kita mau beli kambingnya itu, maaf ya, kelihatannya tuh dia kayak culas gitu, Dam. Ma, tadi kan Sista ke kandang kambingnya Bu Surti. Terus Sista dapat penglihatan gitu, Ma. Sista yakin banget pencurinya itu bukan Mas Joni. Tapi orang lain, Ma. Dan yang bunuh Mas Joni itu adalah pencuri yang ngambil kambingnya Bu Surti juga. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap aja, Sis. Kita nggak punya bukti yang kuat. Kita belum bisa bantuin Mak Ara. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk. Mana yang salah, mana yang benar. Amin. Astagfirullahaladzim. Sista. Kok kamu gak ingetin Mas Adam sih? Pasti kamu lupa ya? Kenapa? Kita kan harus ke masjid.
mendata hewan kurban yang ada di masjid. Kita kenapa panitianya? Oh iya, Sista lupa. Ya udah kita berangkat sekarang ya. Ma, Kenny ya, aku pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Ya. Aduh, lega, lega. Woi, woi, maling, 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 maling. Iya bang, tolongin bang, kambing gue diambil. Mana? Di mana bang? Tolong, ayo, 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 bantu gue dong, bantu gue dong, maling. Maling. Pak RT, saya minta maaf ya. Harusnya saya sama Sista ikut bantuin mendata hewan kurban yang ada di masjid. Soalnya tadi makan di luar sama Mama, Kania, Sista. Iya Pak RT, maaf ya, lama nunggu ya. Enggak kok, saya nggak nunggu lama kok. Siapa tuh? Iya Allah Mas. Ibu Surti. Bun. Bu Surti. Bu Surti. Bu Surti. Bu. 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 Bu bangun Bu. Bu. Bu Surti. Bu Surti bangun Bu. Ini pingsan aja Pak RT. Alhamdulillah. Bu Surti. Bu. Ayo ayo. Bu. Bu. Pelan-pelan. Bangun Bu. Bu Surti. Bu. Bu. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Siapa? Bu. Bu. Kok Ibu bisa ada di tengah jalan pingsan? Ibu nggak apa-apa. Bos, bos, bos kenapa bos? Bangun, bos. Kenapa nih? Gue dikejar-kejar sama hantu ya Joni. Hantu Joni. Hantu Joni. Oh iya bos, tadi saya udah nangkep malingnya. Tadi saya lihat dia lagi di kandang kambing, lagi ngebawa lari kambing si bos. Hah? Maling kambing? Iya Pak RT. Nih, tuh, tuh malingnya tuh. Hah? Ini malam ini. Ya Allah. Dam. Dam. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Mas. Ternyata yang bunuh Mas Joni itu adalah pencuri itu, Mas. Dia udah mukul kepalanya Mas Joni sampai luka parah. Dan yang bikin kambingnya Bu Surti mati itu dia juga, Mas. Dia narik paksa kambing itu. Astagfirullahalazim. Jadi selama ini gue udah salah tuduh. Jadi Bu Surti. Jadi benar apa yang dibilang sama Sista tadi? Benar Pak RT. Bu Surti, Bu Surti udah dengar sendiri kan, kalau malingnya itu bukan si Joni. Iya Pak RT, saya merasa bersalah sekali Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu Rati. Mak Ara gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Rati. Mak Ara, pelaku yang sebenarnya sudah tertangkap. Mas Joni terbukti gak bersalah. Semua warga udah tahu, Mak. Iya. Amin, Alhamdulillah. Allah kasih petunjuk siapa yang benar, siapa yang salah ya. Iya benar, Mak Ara. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Surti kenapa? Ma, Bu Surti kesini mau minta maaf sama emak. Oh. Ma. Iya. Surti kesini mau minta maaf, Ma. Selama ini Surti udah jahat sama emak. Surti udah nuduh Joni maling. Surti mau tobat, Ma. Surti minta maaf. Bu Surti, Ma udah maafin semua kesalahan Bu Surti. Mudah-mudahan Allah terima itu buat Bu Surti ya. Makasih ya, Ma.
sebagai permintaan maaf Surti, Surti mau ngasih kambing buat emak, buat emak kurban. Diterima ya, Mak? Ya Allah, yang benar. Surti mau ngasih kambing. Alhamdulillah, yang lebih lalamin, ya Allah. Berarti emak tercapai juga cita-cita pengen kurban kambing. Terima kasih ya, Bu Surti. Maafin juga, Mak. Terima kasih udah maafin Surti. Iya, Mak doain panjang umur, sehat. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Putih. Jangan kacir ke gua buaya nggak apa sih? Terus tadi ceramahnya bagus sih ya. Jalan. Lagi ya. Saya nggak mau jalan di kambing. Tan entak telat sholatnya. Ayo ini bang wo, ayo jalan. Ayo, 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 ayo. Nih. Bang, kamu tuh mau kemana? Pak Rete, pertanyaannya gimana sih, kayak bercanda aja. Udah tahu ini hari besar umat Islam, Idul Kurban, Idul Adha. Iya mau ke masjid lah. Hah? Mau ngapain? Gua ngapain? Ya Allah, masa dijelasin? Sholat! Sholat apa? Sholat Idul Adha! Sholat Id? Loh iya! Mau sholat Id? Orang sudah bubar! Udah selesai sholat! Kamu baru mau sholat! Kamu tuh kemana aja? Orang ngeledek aja bisanya. Mau sholat diketawain, nggak sholat diketawain. Maunya apa sih kamu? Belajar ngaji yang benar. Ya ya, ini jam berapa? Jangan suka nyela orang. Lihat, Teh. Mau jam berapa? Waduh. Jam 11. Bangun jam berapa tadi? Lu sekalian aja sholat zuhur, udah. Oh, kamu ke masjid sana mau ngambil koran-koran tuh ya? Iya. Mau sholat ya? Oh iya. Aku rencana sholat. Udah ngajakinnya dua nih. Bisma memel. Kok bisa telat? Gara-gara bawa kambing. Lepas, lepas. Nangkep ya lama. Lah, kok saya disalahin? Lari lama, lari lama, lari lama. Duit aja mau. Dan nanti tempat pemotongan hewan korbannya di sini. Dan tahun ini ente korban atas nama mama apa papa? Atas nama almarhum papa aja dulu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya datang membawa kambing untuk kurbannya Ma Ara. Sebagai permohon maaf saya sama Ma Ara sama almarhum Joni. Mudah-mudahan permintaan maaf saya diterima sama Allah ya, Pak Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah pasti memaafkan hambanya yang benar-benar bertaubat. Dan semoga korban ini berkah dan bisa menjadi penolong di akhirat nanti. Amin. Pak Ustadz. Maksud saya Pak Ustadz, kambing yang dari Bu Surti, saya mau kurbanin buat anak saya aja, Joni, Pak Ustadz. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah, Pak Ustadz. Amin. Korban bisa atas nama kita ataupun keluarga kita. Maksudnya keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan insya Allah korban ini bisa menjadi penolong almarhum Joni di akhirat nanti. Amin. Amin. Ma Ara, akhirnya ya keinginan Ma Ara untuk berkorban bisa terkabulkan. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezekinya kepada siapapun yang Allah kehendaki, Ma. Amin. Amin. Iya, Dam. Aku terharu banget. Akhirnya penantian yang panjang, cobaan yang bertubi-tubi, itu membuahkan hikmah yang bisa dipetik. Iya. Yeah. Alhamdulillah. 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 Oh gitu, Teh? Ya, alhamdulillah ya, tapi... Sudah selesai. Kesian juga ya kalau begitu, berarti... Bu Surti itu takut akhirnya dia ngakuin kesalahannya gara-gara dia ketemu sama arwahnya si Joni. Hah? Udah, jangan ngomongin arwah dah kalau ini bener. Dia langsung sadar kalau itu salah. Mungkin takut sama arwahnya. Jangan-jangan udah malam, Teh. Arwahnya Joni ada di sini lagi ya. Udah, Teh, mendingan kita nyanyi aja. Udah lu kalau dia takut dia paling cengeng. Iya. Nyanyi. Kita ngomongin lain aja, nyanyi aja ya. Lupain aja yang kemarin ya. Nyanyi apa nih? Indonesia. Oh, Indonesia ya. Karangan kamu. Oke. Indonesia negara kita, dasarnya Pancasila. Banyak suku, banyak bahasa,
semua bersaudara. Indonesia lagi. Indonesia negara kita, namanya Pancasila. Banyak suku, banyak bahasa, kita tetap saudara. Alhamdulillah depan kita, bikin orang takut saja. Lain alam, lain dunia. Dia bukan saudara. Itu hancur, kamu gak percaya ya? Ini hantunya, Us, kenapa lagi, Us? Emberan, Cik. Mending kita lari saja, iya, Us. Ini apa? Dari tadi apa? Bilangin. Ada hantu di depan kita. Bikin orang takut saja. Lain alam, lain dunia.